Bapak Ibu serta seluruh hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia yang akan disampaikan oleh Bapak Nadiem Anwar Makarim, BA MBA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati, Rektor Universitas Andalas, Bapak Yuliandri, Ibu dan Bapak jajaran pimpinan dan pengajar UNAN, adik-adik mahasiswa UNAN yang saya banggakan, serta seluruh sivitas akademika UNAN. Dies Natalis UNAN yang kali ini bagi saya merupakan kabar baik di tengah upaya kita bangkit dari pandemi. Keberhasilan UNAN menjadi perguruan tinggi negeri badan hukum atau PTNBH yang ke-13 adalah suatu capaian yang patut diapresiasi. Saya ucapkan selamat kepada UNAN yang telah memasuki usia ke-65 tahun dengan status baru sebagai PTNBH, sekaligus sebagai salah satu dari 16 perguruan tinggi Indonesia yang masuk daftar pemeringkatan Universitas Dunia QS World University Rankings 2022. Ibu dan Bapak yang saya hormati, kami memberikan kepercayaan kepada UNAN karena kami yakin seluruh sivitas akademika UNAN akan terus berupaya menjadi duta kampus merdeka, yakni para akademisi cerdas berkarakter yang berani menghilangkan sekat-sekat untuk berkolaborasi. Khususnya dengan otonomi lebih besar yang kini dimiliki oleh UNAN, saya berharap akan ada lebih banyak tawaran kerjasama dengan industri di platform kedai mereka. Lebih banyak mahasiswa UNAN yang mempersiapkan masa depannya dengan program-program kampus merdeka di luar kampus, lebih banyak dosen yang terpacu untuk mengembangkan dirinya melalui program sabbatical leave dan berpartisipasi dalam berbagai macam institusi. Saya juga berharap Ibu dan Bapak jajaran pimpinan UNAN akan menghadirkan beragam inovasi yang dapat mendorong peningkatan pengetahuan dan kemampuan mahasiswa. Cara yang pertama adalah mengembangkan lebih lanjut program-program kampus merdeka yang sesuai dengan profil akademik UNAN. Cara yang kedua adalah membuka prodi-prodi baru dengan bidang ilmu yang relevan dengan kebutuhan zaman. Kami melakukan transformasi pada kebijakan perguruan tinggi di mana kampus dimudahkan untuk membuka prodi baru, sehingga saya berharap Ibu dan Bapak dapat memanfaatkan kesempatan ini. Keluarga sivitas akademika UNAN yang saya hormati, sekali lagi saya ucapkan selamat atas capaian-capaian yang telah berhasil diperoleh UNAN di usia yang ke-65 tahun ini. Dengan kolaborasi yang semakin erat, mari terus menjaga semangat kita untuk mewujudkan merdeka belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti 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 Om. Namo Buddhaya. Rahayu.